antisipasi agar mudik lebaran nanti itu bisa berjalan aman, lancar, dan sehat, serta tidak terjadi lonjakan COVID-19, Polri melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan operasi ketupat tahun 2022. Operasi ini tentunya kita laksanakan bersama-sama Polri dan stakeholder terkait, yaitu teman-teman TNI, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur-unsur terkait lainnya, agar operasi ini berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Dalam operasi ini, kita melibatkan 144.392 orang. Kemudian kita membuat pos-pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Di pos-pos nanti akan kita tempatkan, tujuannya memberikan informasi-informasi kepada masyarakat. Kemudian juga kita tempatkan gerai-gerai vaksin, sehingga masyarakat akan vaksin, bisa vaksin di tempat pos-pos itu. Nah, pos-pos ini akan ditempatkan di tempat-tempat keramaian, wisata, kemudian juga tempat-tempat ibadah, rest area, kemudian tempat-tempat kerawanan lainnya.